Namamu Aceh. Engkau dicipta, ditempatkan di bumi Asia Tenggara. Negerimu diapit oleh Selat Melaka dan Lautan Hindia. Kedudukanmu di pintu gerbang ke timur jauh, Pasifik Asia. Pelaut Hindi menyebutmu Aceh, kagum atas keindahanmu. Gerdong, Kulu, Lauser, Selawah, saksi atas kegagahanmu. Lok Sedu, Lok Nga, Sabang, sebahagian bukti atas kecantikan pantaimu. Harimau, badak dan orang utanmu, sasaran penyelidik dan pengamat bumi. LNG, petroleum, hutan tropikal, emas, nikmat Allah akan kekayaan tanahmu. Meneteskan air liur perampok-perampok asing untuk datang ke negerimu. Silih berganti, Portugis, Belanda, Jepang dan kini Indonesia mengeroyokmu, merampasmu, memperkosamu, menjajahmu. Namamu Aceh. Genetik-genetik campuranmu unik. Darah Arab, darah Cina, Eropa dan Hindi mengalir di dalam tubuhmu, membentuk kecantikan, kegigihan, kepintaran menjadi identitasmu. Keramahan, kejujuran, ketulusan hatimu disalahgunakan, disalahartikan. Engkau berikan apa yang ada padamu. Engkau tunjukkan kesetiakawanmu sesama bangsa Melayu. Di masa Portugis, darah Aceh membanjiri benteng negeri Malaka. Di masa Belanda, darah Aceh mengalir di bumi Nusantara. Di akhir Perang Dunia Kedua, darah Aceh berkubang di Medan Arya. Emasmu, minyakmu, LNG-mu, hasil hutanmu telah engkau sumbangkan, menyelamatkan dan memerdekakan seluruh Nusantara dari penjajahan Belanda. Akan tetapi, air susu dibalas dengan tuba. Kini engkau menjadi asing di negerimu sendiri. Engkau dibantai, disiksa, diperkosa oleh rekanmu yang engkau merdekakan di tahun 45. Kini engkau dilarang menyebut namamu Aceh. Engkau dipaksa diberi nama baru yang asing bagimu, Indonesia. Di sekolah, anakmu dilarang menggunakan bahasa ibunya. Di dunia internasional, engkau dilarang menyatakan hakmu untuk menjadi tuan di rumahmu sendiri, di negerimu sendiri. Karya Dr. Husaini Hasan, Stockholm, 2 Desember 2003.